Oke, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya. Gimana kabar kalian, guys? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang motor listrik yang lagi viral. Ada Uwin Flight T3, ada juga Exotic Sprinter. Dua itu yang lagi viral ya, guys. Yang banyak diminati karena harganya yang cukup murah. Dan kita akan membahas kali ini untuk kategori yang kredit ya guys. Yang pertama itu kalian bisa kredit lewat Shopee ya guys. Lewat Shopee. Kita cari aja Uwin Flight T3. Kita tunggu loadingnya agak lama karena ini lemot. Nah ini dia. Muncul ada banyak guys. Nah, kalian itu bisa membeli lewat pakai Shopee Pay Later. Pilihannya ada banyak ya, guys. Kalian tinggal pilih sesuai yang disukai kalian. Ingat ya, guys. Yang penting kalian itu mempunyai Shopee Pay Later ya, guys. Limitnya itu harus mencukupi. Nah, untuk saya itu limitnya itu tidak cukup ya, guys. Limitnya itu punya saya cuma segini, tunggu ya, masih lemot ini guys. Aduh, lemot ini. Limitnya itu 1.900.000 ya guys. Limitnya punya saya itu cuma segitu, jadi saya masih belum bisa kredit. Oke, dan ada banyak guys, bukan cuma ini, ada juga lewat Kredivo ya guys. Lewat Kredivo, kalau lewat Kredivo kita tinggal daftar ya guys. Untuk mendaftar Kredivo nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi dan nomor tunnya juga ya guys, apa namanya, kode bantuan itu, kode referral. Untuk memakai Kredivo kalian masuk saja ke Tokopedia atau Bukalapak juga bisa, atau juga Lazada ya guys. Kita cari apa, Uwin Flight T3 atau contoh saja ini Exotic Sprinter Prime ya guys. Kalian bisa dari sini dan kita klik aja. Nah, kalian tinggal pilih warna yang mana. Nah, sesuai keinginan kalian. Nah, ini cicilan ada 12 bulan ya guys. Nah, ini ada Kredivo, karena saya limit Kredivonya nggak cukup, jadi ini nggak bisa dipakai. Dan juga ada lagi, kalian bisa memakai Home Credit dan juga Indodana. Kalian tinggal daftar dan download aplikasinya di Play Store. Home Credit untuk pendaftarannya itu seperti biasa, sama seperti yang lain, tinggal masukkan data KTP, alamat, dan kalian harus punya nomor rekening. Dan untuk aksesnya, kalau Home Credit itu agak sulit ya guys. Cuma yang beruntung, kalau bisa kalian tinggal datangi aja kantor Home Credit, pasti langsung di ACC, cuma membawa KTP dan buku rekening. Itu caranya biasanya kayak gitu untuk ACC dari Home Credit. Kalau Indodana itu saya kurang paham ya guys. Saya sudah mencoba juga gagal nih pakai Indodana. Saya nggak di ACC. Jadi saya cuma ada Kredivo dan Shopee Pay Later. Dan kalian bisa kredit lewat aplikasi tersebut. Dan jika kalian bisa kredit, silahkan komentar di bawah ya guys. Apakah di sini ada yang kredit motor dari aplikasi pinjol tersebut? Jika ada yang memakai aplikasi pinjol tersebut, silahkan komentar di bawah. Dan kalian dapat limit berapa dari aplikasi tersebut? Silahkan bagikan komentar di bawah agar kita semua bisa menikmati ya guys. Karena ini motor yang cukup irit, tidak perlu perawatan ekstra, cukup ngecas aja dan cuci ya guys. Nggak perlu ganti oli, nggak perlu servis, cukup enak.
ya guys, motor yang diminati oleh kalangan menengah ke bawah ya guys, sangat irit sekali. Oke, ada Uwin Flight T3, Uwin Flight T3 ini yang bentuknya mirip seperti Vespa ya guys, sangat keren menurut saya, lumayan untuk keren-kerenan untuk jalan-jalan atau ke warung untuk jarak dekat lah, tapi kalau jarak jauh tidak rekomendasi. Oke, cukup sekian dari saya ya guys, apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi ya guys. Oke, terima kasih, selamat malam.